Rizky Saputri bongkar isi DM usai roasting Anies Baswedan. Banyak ancaman. Aksi Kiki Saputri merosting Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sukses mencuri perhatian banyak netizen. Dalam sebuah acara di stasiun televisi swasta, Kiki Saputri berulang kali melemparkan punchline mengejutkan untuk Anies Baswedan. Kita kedatangan tamu luar biasa, seorang gubernur, sosok pemimpin hebat. Tepuk tangan dong buat Pak Ahok, kata Kiki Saputri mengawali roasting. Suasana langsung heboh dan tegang seketika. Andre Taulani, Wendy Cagur, hingga Surya Insomnia terlihat panik. Namun, untuk meredam ketegangan, Kiki menjelaskan maksud dibalik ucapannya. Hey, halo, ini Bapak tahu ini cuma komedi, cuma buat nyenengin musuh-musuh Bapak. Gak mungkin dong, saya gak tahu DKI 1, Pak Haji Anies Baswedan, ujar Kiki Saputri. Kiki sejatinya juga memberikan pujian untuk Anies Baswedan di tengah-tengah roasting. Namun, netizen tampaknya sudah terlanjur heboh dengan sederet roasting Kiki Saputri yang terjadi dalam sepanjang acara. Dalam cuitannya, Kiki Saputri membongkar banyak hal yang dialaminya seusai melakukan roasting. Bahkan, Kiki tak ragu mengungkap isi DM yang ia dapatkan seusai acara roasting tersebut tayang di televisi. Ki, da berapa banyak DM di medsos yang mengancam bunuh dan sebagainya. Senap saran atau penasaran nih, tanya netizen. Menurut Kiki Saputri, tak ada pesan yang berisi ancaman di DM-nya. Hanya saja, ia kini mendapatkan julukan baru. Gak ada sama sekali yang mengirim pesan atau DM berupa ancaman. Cuma, banyak yang ngatain cebong, haha, jawab Kiki Saputri.